Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Hari Jambi tidak terima jika hubungannya dengan Lesti Kejora dianggap gimmick atau settingan. Hari juga mengatakan bahwa hubungan mereka berjalan apa adanya. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Dan tolong juga iklannya jangan di skip. Oke, langsung saja kita akan menyimak videonya mengenai tanggapan dan reaksi Lesti Kejora dan juga Hari tentang kabar tersebut. Hubungan Lesti Kejora dengan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang bernama Hari semakin mesra saja. Kedekatan mereka sekarang ini semakin terbuka dan tak ingin ditutup-tutupi lagi. Hal itu terbukti dalam beberapa live video Instagram dan juga beberapa video yang diunggah dalam YouTube. Dan tak kalah menariknya, saat mereka berdua menghadiri acara Bunda Dona yang dipandu oleh Gilang Dirga. Dalam wawancara tersebut, Lesti dan Hari Jambi secara blablakan memberikan penjelasan mengenai status hubungan mereka. Meskipun keduanya tidak secara lugas memberikan pernyataan bahwa mereka sudah jadian atau pacaran, namun dari segi bahasa dan juga bahasa tubuh mereka dapat dipastikan bahwa kedua sejoli ini sedang dimabuk cinta. Tak hanya itu, dalam beberapa video live di Instagram juga terlihat kebersamaan mereka, baik dari Instagram Dedek Lesti sendiri maupun Instagram milik Hari Jambi. Dalam video tersebut memperlihatkan Hari nempel terus dengan Lesti Kejora. Meskipun demikian, banyak para netizen yang menganggap bahwa hubungan keduanya hanya gimmick belaka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hubungan Lesti dan Hari Jambi hanya untuk menaikkan rating Indosiar atau menaikkan kepopuleran keduanya. Namun hal itu dibantah oleh Hari sendiri. Ia mengatakan, "Tidak ada gimmick di antara saya dengan Lesti. Semua ini berjalan apa adanya. Tidak ada settingan-settingan. Yang pasti saya mengagumi sosok Lesti, terutama kebaikannya selama ini. Dia juga jebolan terbaik dan merupakan salah satu dewan juri di Liga Dangdut Indonesia 2020. Tak mau kalah dengan Hari, Dedek Lesti juga mengungkapkan hal yang sama. Dedek mengatakan, "Ya, kalau mengagumi seseorang masa ia harus gimmick. Ya intinya dia berkompetisi. Ketemu Dedek, Dedek yang juriin. Begitu lihat dia tampilnya bagus, ya Dedek suka saja sama dia dan mengaguminya," ujar Lesti. Dari statement keduanya, baik Lesti maupun Hari Jambi, jelas sudah bahwa hubungan mereka mengalir bagai air. Tidak ada gimmick apalagi settingan. Keduanya hanya menjalaninya saja, proses kedekatan antara Lesti dan Hari. Masalah jodoh biarkan Allah Subhanallah Ta'ala yang mengaturnya. Dan ketika saatnya sudah tiba, maka semua akan indah pada waktunya. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dan jangan lupa juga untuk mendukung Hari Liga Dangdut Indonesia 2020. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.